Pemkab Batanghari menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Pedoman pelaksanaan upacara di tahun ini berupaya merangkum suasana batin nasionalisme, walau tidak bisa ditafsirkan secara utuh, melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat menggambarkan suasana saat itu. Jumat pagi 28 Oktober 2022, Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Batanghari. Dalam pelaksanaan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Sri Penny Yudawati ditunjuk menjadi Inspektur Upacara. Upacara ini diikuti langsung oleh Asisten 3 Sekretariat Batanghari Asri Yonalsyah, para kepala organisasi perangkat daerah, para forum komunikasi pimpinan daerah, para pegawai eselon 2, 3, dan staf, serta tamu undangan lainnya. Dalam rangkaian acara tersebut terlihat juga anak muda memakai pakaian adat dari berbagai provinsi. Kepala Pengadilan Negeri Muara Bulian Sri Penny Yudawati mengatakan, barisan muda yang telah melakukan fondasi komunitas beribu pulau dalam balutan Indonesia dengan konsep nation state yang dibayangkan dikemas dengan ketegasan untuk menunjang hanya satu bahasa Indonesia. Adapun kata Indonesia sendiri telah berpuluh tahun melekat dengan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Visi pemuda 94 tahun lalu masih terasa ketangguhan makna yang syarat dengan kebersamaan dalam mengusung semangat anti-nasionalisme. Sejatinya, ikrar sumpah pemuda merupakan kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan senantiasa mengasah kreativitas dan inovasi adalah pekerjaan utama yang tidak boleh diabaikan oleh para pemuda Indonesia. Hanya bangsa yang tangguh yang mampu menjaga eksistensi bangsa dan memenangkan persaingan dalam ancang global yang semakin keras. Jika kita melihat kondisi pemuda saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan. Di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan. Kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, baik pada level membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Namun kita juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran dan keburukan dalam tindakan destruktif yang tidak diperlukan. Terhadap situasi tersebut, maka upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi inovatif, kolaboratif dan mandiri, serta berharap mulia perlu dikembangkan agar pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak diperlukan dan mampu mencapai prestasi tinggi. Sementara itu, pedoman pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022 ini adalah berupaya merangkum suasana batin nasionalisme. Walaupun tidak bisa ditafsirkan secara utuh, namun melalui serangkaian kegiatan yang digelar dapat menggambarkan suasana saat itu. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.